makin gak nyaman kalau pusaka dekat sama Cahaya. Bisa-bisa rahasia kalau aku pembunuh Mas Adipura bisa kebongkar. Bu Tiara gak boleh sampai mecat gue. Liatin aja, gue akan bongkar semua rahasia dia. Ini gara-gara HP gue diblok sama dia, berarti gue harus temuin langsung nih Bu Tiara. Tatang! Halo! Halo, Tang! Mau jadi asisten pribadinya Bu Tiara? Nggak mungkin! Mau sampai lebaran kuda juga lo nggak akan bisa gantiin gue jadi asistennya Bu Tiara. Dengar lo! Jadi mendingan sekarang lo minggir! Nggak bisa! Bu Tiara bisa marah! Bu Tiara nggak akan marah sama gue! Udah buruan minggir! Minggir! Syukurin, Tang! Aduh! Lepasin gue! Atas gue! Lepasin! Ya udah oke. Gak usah pegang-pegang gue lagi ya. Gue udah pakai parfum mahal jadi terkontaminasi sama bau-bau lo pada. Aduh, rusuh nih lah. Tunggu, tarik napas dulu. Oke, silakan. Bagus. Tapi gue mau nyampein pesan buat Bu Tiara. Pesan apaan? Hah? Amplop gue mana? Aduh, apa-apaan lu? Amplop gue mana? Amplop jangan. Lu yang ambil amplop gue. Mana amplop gue? Kembalin. Tadi lu yang pegang-pegang tas gue, pasti lu yang ngambil kan amplop gue. Terus cariin amplop mana nih? Cepat. Eh, mana? Ih, orang gue cuma mau ngambil ini doang. Jatuh. Ambilin dong. Ambil ini doang, bukan mau masuk. Lebay. Nih, sampein surat ini ke Bu Tiara. Aduh, percuma. Bu Tiara gak akan baca. Ya lu makanya sampein buat Bu Tiara sampai benar-benar mau baca di surat gue, ngerti lo tak? Enggak mau. Lu kalau gak mau ya, lihat aja nih, awas nih. Gue bakal bikin rusuh. Bu Tiara! Apa? Cukup. Oke, sini cepat deh. Tolong jaga. Jangan sampai lepas. Buruan, jangan pakai lama. Ya udah, Miss, kamu enggak usah khawatir ya. Nanti begitu Cahaya datang ke sini, aku bakal halangin supaya dia enggak bisa masuk. Ya udah kalau gitu kamu mohon maaf, Bu. Ada titipan dari Mbak Neni. Miss, kamu pesan aja ya, apa aja, oke? Pesan aja ya. Saya punya video itu, Bu. Video saat ibu membunuh Pak Adipura. Yang ada di video pembunuhan Pak Adipura. Wah, datang sama Mas Pus lagi. Bu Tiara kan benci banget sama dia. Mas Pus! Pak, lepasin. Nggak bisa, Mas. Lepasin. Lo nggak dengar dia tadi ngomong apa? Lo tahu nggak dia siapa? Dia ini anaknya yang punya kafe ini. Mas Pus, tolongin Neni. Kamu kenapa sih? Jadi sebenarnya tuh ini tuh ada kesalahpahaman, Mas Pus. Udah, Mas, balik aja. Jadi Mas Pus ya, Putih itu ngirain kalau sebenarnya Neni.
Ya ampun, Neni. Kamu tuh lama banget tuh saya tungguin, tau gak sih dari tadi, Neni? Neni masih pengen ngobrol ya, sama Neni, Mas yuk. Pus. Ayo, Neni. Ayo, Neni. Mas Pus, ayo dong. Neni masuk dulu ya. Yuk, kita tuh sibuk banget tau, Neni. Ya ampun, urusan kita tuh banyak banget. Ini sebenarnya acara apa sih, Pak? Kok ada Bu Tiara? Ini grand opening kafenya Tante Tiara. Kenapa Pak gak bilang dari awal tuh gitu? Kan saya harusnya gak di sini. Aduh. Kenapa? Kamu takut ketemu sama Tante Tiara? Maaf ya, Pak. Bukannya takut, tapi saya gak nyaman. Karena Bu Tiara sampai saat ini masih benci banget sama saya. Dan saya males aja gitu loh, Pak. Enggak, udah kamu tenang aja. Kamu gak boleh pulang, kamu tetap harus di sini temenin saya ya. Lagian, ibu tiri saya juga udah percaya kok kalau bukan kamu yang udah ngebunuh papa. Enggak, Bu Tiara enggak percaya dan saya juga masih ngerasanya enggak enak. Jadi lebih baik saya pulang aja ya, Pak. Permisi, Pak. Enggak, kamu enggak boleh pulang. Saya mau pulang aja. Enggak, Bu. Saya enggak peduli. Kamu di sini temenin saya. Tolong. Saya jangan bikin saya malu di sini. Kamu enggak mau bikin apa malu? Lebih baik enggak usah bawa saya. Kenapa saya dibawa ke sini? Ya udah, kamu enggak bikin saya malu. Ayo. Pak. Ya udah, jangan. Mau dibawa kemana sih, Putih? Ini tunjukin videonya dan hapus videonya sekarang. Ngapain saya tunjukin videonya ke Putih? Orang itu videonya penting buat Nenek, tapi hapus lagi. Bilang aja kamu tuh bohong kan? Jangan-jangan kamu tuh gak punya videonya. Kamu ngaku-ngaku punya videonya karena kamu tahu kalau saya tuh lagi diperas kan? Oh, atau jangan-jangan kamu tuh kerja sama Mija ya? Makanya kamu tahu soal video itu, Neni. Kalau tujuan kamu cuma uang, saya bisa laporin kamu ke polisi karena kamu udah mark up anggaran kafe saya. Aduh, Buti. Neni tuh bukan pembohong, Buti. Kalau Neni bilang punya videonya, ya Neni punya video pembunuhan itu. Lagi nggak percayaan amat sih. Ya udah kalau nggak percaya, nih ya. Wait. Punya masa ini bohong. Nih. Enak aja. Jadi kamu ya yang merasa saya ya, hah? Pantesan aja kamu bisa punya handphone baru ini. Emang bertau ya. Maaf ya, Buti ya. Terserah deh, Buti mau mikir apa. Mau mikir apa terserah. Tapi pokoknya kalau Buti berani laporin Neni ke kantor polisi, detik itu juga nih video ini langsung Neni kasih ke polisi. Neni, saya mohon Neni, tolong jangan dong Neni. Saya mohon tolong jangan kamu serahin video itu ke polisi, Neni. Oh, hapus aja video ini. Neni, hapus aja video saya mohon ini. Nggak bisa. Buti denger ya, Neni tuh nggak kayak Mijah yang cemen, penakut. Neni tuh berani buat laporin Buti ke polisi. Dengar ya, makanya kalau mau aman, Buti harus nurut. Dengar kata Neni. Sekarang Neni yang pegang kendali, oke? Pak, lepasin tangan saya, Pak. Saya nggak mau masuk, Pak. Cahay, kamu harus tenang dong. Kalau kamu kayak gini, kamu bikin saya malu nanti. Aku nggak mau, Pak. Nanti di dalam tuh ada Bu Miska bisa marah-marah sama saya. Saya nggak mau itu terjadi, Pak. Nggak, itu nggak akan terjadi. Saya yang jamin kalau kamu nggak akan diapa-apain sama Nisha, ya. Udah, yuk. Lepasin tangan saya. Apa? Ah, mulus, Pak. Ya ampun, kamu bohongin saya. Kamu pura-pura ke toilet terus kamu kabur gitu. Enggak boleh ke toilet. Ayo. Saya serius, toiletnya di mana, Pak? Ini udah ngakut banget, Pak. Udah di ujung, Pak. Ya udah, saya ikut kamu ke toilet. Ayo. Enggak perlu, Pak, dicurigain kan mau ke toilet doang, Pak. Kenapa susah banget sih? Udah deh, saya cari sendiri deh. Ya udah, cepetan, awas kamu kabur ya. Saya cari kamu. Mbak, toilet di mana? Sebelah belakang. Oh, di sana ya. Makasih ya. Familiar ya. Ah,
tempat baru. Kotor gimana sih? Mas, tanya Pak, Bu Tiara di mana ya, Mas? Wow, perginya ke sini juga loh ternyata. Terus saya mana? Kamu ngapain di sini? Bu Tiara, partner bisnis franchise saya nih, kopi, kata hati, kafe saya. Kok mau ya dia kerja sama tukang kopi kayak kamu? Ini bentar lagi pasti bangkrut, tutup. Misalkan ini bakal bangkrut, udara gak mungkin mau kerja sama franchise sama saya. Gak mungkin juga nih rame. Kamu lihat aja. Saya akan bikin Tante Tiara ngebatalin kerja sama-sama kamu.